Iringin mabuk gula sekop ning. Asik asik. Asik asik. Ha ha eh. Eh 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 eh. Suaranya mana? Hey ah. Hey 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 ah. Semuanya teriakan. Eh asik asik. Ini dia tampilan dari pemain akrobat dari anggota Rangasko. Senyum bapak. Di sini akan segera disusul pemain akrobat lain dari Kroasia. Kita sambut. Yang menjadi pakai ini dia. Jeda. Jeda. Jeda lah semalam pak. Di belakang kita akan berikutnya dari Kroasia. Om Sena. Sena. Di sini senang. Di sana senang. Sena. Om Sena. Asik-asik. Ya, apabila dari penonton para pemirsa di Facebooknya Nugroho Kedut Sena. Karena dia yang pakai kostum garis merah adalah dia Bedut Sinang, anggota dari Baskom Bedut Semarang Komunito. Dan yang pakai baju warna biru bermain piring sakti ada dia RBS. Ya, Sanggar Bedut RBS. Riban Bedut Selang tegang ya. Itu nanti diputar-putar, putar-putar bisa berubah. Isinya Dani ayam nanti ya. Kucang gading berbahagia pasti. Coba kerja kerja ayam lumayan ya. Lalu aku bilang langsung bro. Siap. Siap. Dan tentunya kita selalu mengucapkan salam hormat dan terima kasih untuk semua ketua dan jajaran di TVRI. Betul. Kucang gading. Betul. Tercinta. Tanpa dari izin dari pihak TVRI, tentu yeah, kita semua tidak bisa berkumpul dan bersenang-senang di sini ya. Iya, yeah, betul banget. Terima kasih untuk semua. Ya, berikan tepuk tangan. Jadi ada kita. Asik-asik. Asik. Dan terima kasih untuk semua para pemirsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menyaksikan atraksi-atraksi dari Baskom. Ini namanya juggling bola ya. Asik. Yang mau belajar hati-hati nanti bisa. Ini di video ya. Nanti dilihat di rumah. Asik asik. Iya, di nonton tadi. Yang pegang piringnya aja tegang ya, Dok. Itu ora ujian ya. Asik. Kayaknya ke supil. Oke, selanjutnya kita tampilnya. Wow, RBS. Ini kita akan tampilkan dari AC. Ini tuan rumah ya. Oke, Mister Boncoy. Tua-tua keladi om ya. Iya. Makin tua makin apa om? Makin keladi. Wah itu berapa apa sih? Oh itu kayak kosong ayam itu ya. Wey. Ini dulu latihannya kalau anaknya nakal. Gede karo gitu. Betul. Tapi itu kalau kalau sore tau om itu buat jualan mie ayam. Asik, ini makanya. Tiba-tiba nanti ada ayamnya di dalamnya ya. Ini namanya permainan devil stick ya. Oke. Perlu latihan. Ya, ini kalau mau latihan harus puasa dulu. Jadi untuk masyarakat umum ya, kalau mau latihan ya boleh nih ya, bisa. Nanti bisa diajari. Nanti yang hari ini mendokumentasikan video ataupun foto-foto boleh ya di share di medsos biar nama Baskom semakin kumpul dur ya. Oke, setuju. Setuju. Kalau respon masyarakat
antusias terus, kita akan muter ya nanti rong di lapisan. Muternya kemana? Baik diri. Oh, masih. Kita telah satu minggu terus ya.